Pandemi COVID-19 membuat kantong negara kian menipis. Hingga Agustus 2021, belanja negara sudah tercatat Rp1.560,8 triliun. Sedangkan pendapatan negara baru mencapai Rp1.177,6 triliun. Artinya APBN hingga Agustus masih tekor Rp383,2 triliun atau 2,32% dari produk domestik bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan defisit tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp503 triliun. Sang bendahara negara menyatakan defisit dapat ditekan karena konsolidasi fiskal, yaitu sisi fiskal mulai diperkuat dan di saat yang bersamaan ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif. Pemegang saham Bank Sentral Asia menyetujui rencana aksi korporasi pemecahan saham yang beredar alias stock split dengan rasio 1:5. Presiden Direktur BCA, Yahya Setiatmaja, mengatakan stock split dengan rasio 1:5, artinya satu saham akan dipecah menjadi 5 saham baru. Saat ini, nilai nominal per saham BCA adalah Rp62,5, sedangkan setelah stock split menjadi Rp12,5. Yahya mengatakan BCA melihat bahwa investor retail, termasuk investor muda di pasar modal Indonesia, memiliki ketertarikan yang kuat untuk berinvestasi saham BBCA. Setelah rencana ini disetujui pemegang saham, manajemen BCA akan berkoordinasi dengan otoritas terkait proses stock split. Perseroan menargetkan proses stock split akan selesai pada Oktober 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyindir pemerintah daerah yang masih menyimpan uangnya di perbankan. Sang bendahara negara mengatakan simpanan Pemda kembali naik menjadi Rp178,9 triliun di Agustus 2021. Angka itu naik 3% atau setara dengan Rp5,2 triliun jika dibandingkan 5 Juli 2021. Kementerian Keuangan mencatat daerah dengan simpanan tertinggi adalah Jawa Timur, Aceh, Jawa Tengah, Papua, dan Kalimantan Timur. Sri Mulyani menyatakan mayoritas Pemda melakukan belanja lebih rendah dari transfer. Menteri Keuangan berharap pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran lagi, terutama untuk belanja penanganan COVID-19. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, memutuskan menahan suku bunga acuannya pada FOMC Meeting September 2021. Suku bunga acuan The Fed dipatok mendekati nol. Dengan keputusan itu, The Fed telah menahan suku bunganya sejak 16 Maret 2021. Meski begitu, dalam rapat FOMC, 9 pejabat The Fed mengharapkan kenaikan suku bunga acuan mulai tahun depan. Sebab proyeksi inflasi ditetapkan naik menjadi 4,2% pada tahun ini. Sementara, Gubernur The Fed Jerome Powell mengakui The Fed akan melakukan tapering off pada pertengahan November dan diharapkan aksi tersebut akan rampung pada pertengahan 2022. Harga batu bara kembali mencatatkan rekor terbarunya. Padahal negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat telah berkomitmen untuk mengurangi konsumsi batu bara. Pada perdagangan 23 September 2021, harga batu bara di pasar East Newcastle mencapai $182,75 per metric ton, rekor tertinggi setidaknya sejak tahun 2008. Rekor ini dicapai sehari setelah Presiden China Xi Jinping menegaskan komitmen negaranya untuk menuju karbon netral pada 2060. Dalam sidang Majelis Umum PBB, Jinping mengungkapkan China tidak akan mendanai pembangunan PLTU baru di luar negeri. Tidak hanya China, langkah serupa juga diikuti oleh Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Amerika Serikat siap mendukung energi hijau dengan menyiapkan dana $100 miliar per tahun.